Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tadi disebut pangeran dangdut. Iya. Kayaknya belum pantas ya. Masih kemudaan kayaknya kita. Kemudaan ya? Tapi pantas sih. Oke. Terima kasih. Dibantu dengan karya yang banyak, prestasi yang banyak, insya Allah pasti bisa menjadi pangeran yang bagus dan pangeran dangdut yang sesungguhnya. Oke, mungkin tahun depan kali ya. Enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan, tahun depan. Tungguin aja. Enggak pegang pialanya tahun depan iya. Gitu loh. Insya Allah, kalau karyanya banyak, lagunya banyak, kita gigih dalam menjadi seorang penyanyi, insya Allah apapun pasti akan dapat. Seperti yang kita baca nominasi ini. Betul sekali. Seorang wanita dangdut yang benar kontemporer di tahun ini, siapakah dia? Coba kita lihat. Yuk, buka. Ya, main games langsung. Kategori artis solo wanita dangdut kontemporer. Kira-kira siapa ya? Penonton ada yang tahu gak kira-kira siapa? Ya? Tapi aku juga mau terima kasih. Aku terima kasih tadi aku dapet. Iya, selamat terima ya. Terima kasih buat Ami, terima kasih buat hebat. RCTI. Terima kasih juga buat Ibu Uut, Ibu Kanti, Mas Untung. Panjang. Iya, mumpung on air. Iya. Oke lah, kalau gitu kita sebutkan langsung saja. Siapa dia? 1, 2, 3. Nomininya adalah. Oke. Kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik. Ayu Ting Ting. Juwita Bahar. Melinda. Novi Aira. Ria Amelia. Nah, bagus-bagus ya. Hilang lagi. Coba dipencet di kiri. Oke. Baik, kita ulangi lagi ya. Kategori artis solo wanita dangdut kontemporer. Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, terima kasih banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua saya, ayah sama ibu, terutama Bilqis. Ini penghargaan buat Bilqis di rumah dari Bunda. Buat Star Media Nusantara, terima kasih banyak. Buat Ami Award juga terima kasih banyak. Terima kasih semuanya, I Think Lisius, semuanya terima kasih banyak yang udah support Ayu, yang udah doain Ayu. I love you, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bilqis, Bunda bawa ini.